Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Umar, sosiolog. Saat ini saya berada di Taman Sambas Asri. Tempat ini sangat memberi bekas kepada saya sebagai sosiolog dan juga tokoh masyarakat. Karena di tempat inilah pada tahun 2013 saya berdemonstrasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta Selatan ini untuk mendukung dibangunnya MRT Layang. Pada saat itu kita berhadapan dengan para pemilik toko di Jalan Fatmawati dan Jalan Panglima Polim ini yang menolak pembangunan MRT Layang karena menurut mereka nanti bisnis mereka tidak hoki. Oleh karena itu saya bersama dengan Kesbangpol Jakarta Selatan berdemonstrasi, tapi karena pemerintah tidak boleh berdemonstrasi, saya memimpin dan saya berorasi di tempat ini. Saat ini sudah dibangun dengan sangat indah dan sangat bagus taman ini. Coba lihat taman ini, walaupun tidak luas, karena di seberang sana sudah dijadikan depo MRT. Tetapi lihat saja, indah sekali dibangun tempat ini. Walaupun tidak luas, tetapi ditata sedemikian rupa sehingga sangat menyenangkan bagi warga masyarakat di tempat ini. Dan memang ini belum diresmikan, tetapi kita lihat ada petugas yang sedang sedang menanam pohon, dan ini akan membuat tempat ini teduh. Jadi sekali lagi saya mengenang 8 tahun yang lalu ketika berdemonstrasi di tempat ini untuk mendukung pembangunan MRT. Kini setelah Anies Baswedan berkuasa selama hampir 5 tahun, dia telah merubah tempat ini menjadi tempat yang sangat indah. Sekali lagi saya ingin berkeliling ya, berkeliling untuk menyaksikan pembangunan tempat ini. Coba lihat ini. Ini tempatnya ditata sedemikian rupa. Dan ada tulisan di taman ini. Ada tulisan di taman ini. Taman Sambas Asri. Nah, ini tempatnya. Coba kita lihat di sini. Dibangun sangat bagus ya. Walaupun tidak luas, tetapi ditata dengan sedemikian rupa dengan sangat indah. Coba lihat ini ada bangunan-bangunan yang pohon-pohon lagi ditanam. Ada taman untuk bermain anak-anak. Dan ini bisa juga tempat ini dijadikan area untuk berolahraga seperti tempat lain. Bisa duduk-duduk untuk menyaksikan indahnya Jakarta. Begitu juga ketika berseliweran MRT, moda transportasi yang sangat modern sekarang ini, yang sudah terintegrasi dengan Transjakarta. Ini saya keliling ya, saya keliling menyaksikan baik dari luar. Ini bangunannya sangat indah, sangat bagus ya. Dan ini akan semakin membuat Jakarta semakin indah. Dan insya Allah juga tidak hanya indah tetapi bahagia warganya. Pada waktu-waktu tertentu di pagi hari ataupun sore hari, warga bisa berkumpul di tempat ini untuk melepas lelah atau bercengkrama dengan teman-teman. Apalagi yang muda-muda bisa bermain di sini pada malam hari untuk membangun silaturahim, membangun kebersamaan, membangun persatuan dan kesatuan. Ini bangunan yang ditata, kita saksikan dari luar, yang menurut saya sangat indah. Coba lihat warna-warni di sana ya. Coba kita keliling ya, menyaksikan tempat ini. Tempat ini sekali lagi memberi kesan yang sangat luar biasa bagi saya, karena 8 tahun yang lalu di tempat ini saya berdemonstrasi bersama dengan teman-teman dari warga Jakarta Selatan yang mendukung dibangunnya MRT. Saat ini sudah beroperasi MRT dan saya pun juga membiasakan untuk menggunakan MRT ketika melakukan perjalanan. Tidak hanya MRT tetapi juga adalah Transjakarta sudah terintegrasi. Coba lihat indahnya tempat ini, ada untuk main voli anak-anak,
ini betul-betul ditata dengan baik. Di seberang sana atau di sebelah sana sudah dijadikan depo MRT, tapi tempat yang tidak begitu luas. Ini coba lihat, sangat indah, sangat bagus. Ada taman-taman yang sudah tertata dengan rapi. Kita berharap tempat ini menjadi tempat untuk bermain anak-anak kita, yang terutama yang masih muda. Ini lapangan voli, walaupun tidak begitu luas, tetapi ditata dengan sangat baik. Kita bersyukur di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, taman-taman di Jakarta ditata dengan sangat baik. Jadi kita tidak hanya dibangun taman, tetapi juga artistiknya, keindahannya sangat diperhatikan. Dan ini suasananya yang kita bisa saksikan. Dan di seberang sana itu adalah MRT atau jalan MRT layang yang pernah dilarang atau pernah diprotes atau pernah didemonstrasi oleh masyarakat. Saya kira itu saja yang kita sampaikan. Sampai berjumpa di kesempatan lain. Saya Muslim Umar Sosiolo melaporkan dari Taman Asri Sambas, Jakarta Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.